Sebelum lanjut, like-nya dulu dong, dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru, dan aktifin loncengnya. Oke, selamat menonton, enjoy. Ini pakai apa menunya biar ngegacor, pakai alam sakti, sabi, sama ini metabolisme ini. Nah, caranya begini. Kita bersihkan dulu ini makan-makanan ini, makan sisa ini dibersihkan dulu. Terus apa ini? Ini pakai ini, semprot ini juga, semprot. Ya, di sprayer nanti pagi. Terus sebelum jam anu matahari terbit tuh dikeluarin, subuh itu dikeluarin biar dapat udara yang sejuk. Nah, ini sebelum mandi ini, aduh, ini sebelum mandi kita kasih ini apa ini, anu kasih ini loh, metabolisme. Biasanya ini banyak lemak di sini, lemak di duburnya sini sama di tenggorokan ini ada lemaknya ini. Kalau sudah hilang dia mau bunyi lagi, tapi ya harus pakai perawatan, pakai ini tiap hari, pakai daun sawi ini sama menunya tak kasih ini malam sakit. Buat teman-teman yang ngasih makanannya ya terserah, tapi saya pakai ini alam sakti ini. Tapi terbukti sudah mulai bunyi lagi. Ini udah berapa hari ini enggak punya, enggak mau bunyi ini. Sekarang mau tak tetesin. Apa ini? Metabolis. Nah, dua tetes aja. Dua tetes aja cukup. Tiap malam dan pagi hari. Nah, ini kita mandiin, guys. Iya. Kita semprot ya. Ini jenisnya AF. AF. Habis ini ambil lagi. Kita masukin di polier, di umbaran. Ini 4 meter umbaran gue ini. Nah, ini dia. Oh, ini. Umbarannya 4 meter. Ini udah terbukti paling enggak berapa ya? 3 minggu paling kemarin udah mau bunyi lagi. Ya senang di sini. Jadi lemak-lemak di tenggorokannya itu hilang, jadi mau bunyi lagi. Gimana? Oke sobat, itu aja cara mengatasi
kenari yang macet bunyi. Oke. Selamat mencoba, teman. Assalamualaikum.